Geger, kabar duka datang dari salah satu penyanyi senior dangdut Indonesia dan salah satu dewan juri dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Liga Dangdut Indonesia dan The Academy Asia. Bagaimana informasi selengkapnya? Yuk simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Terima kasih. Kabar mengejutkan sekaligus kabar duka datang dari salah satu dewan juri ajang kompetisi Liga Dangdut Indonesia atau LIDA Indosiar dan juri di The Academy Asia yang saat ini diinformasikan tengah menjalani rehabilitasi dan perawatan akibat terkena penyakit virus corona atau COVID-19. Kabar tersebut sontak langsung menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tak sedikit dari para warganet dan netizen turut bersimpati serta ikut mendoakan penyanyi senior itu agar cepat sembuh dari penyakit yang sedang menimpa dirinya saat ini. Ratu Dangdut Elvy Sukaesih yang lama tak terdengar kabarnya tiba-tiba secara mengejutkan dikabarkan terpapar virus corona yang diungkapkan langsung oleh putrinya sendiri Fitria Sukaesih. Menurut postingan dari Fitria, dirinya mengatakan bahwa ibundanya tersebut menjalani pengobatan di rumah sakit selama 19 hari dan 11 hari dirawat di rumah. Alhamdulillah, hari ini adalah malam ke-11. Umi Elvy yang kita cintai kembali di rumah saya setelah hampir 19 hari dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro, ujar Fitria. Dalam kesempatan ini, saya bersyukur pertama-tama kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan kepada semua yang sudah mendoakan kesehatan untuk ini. Hingga Alhamdulillah, ini dan kita semua bisa melalui ujian dengan tetap bersabar, tabah, menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, jelas putri kandung Umi Sukaesih. Dijelaskan Fitria bahwa ibundanya tersebut sakit sejak tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu. Elvy Sukaesih dikatakan pada awalnya terlihat lelah dan tidak mampu mencium bau. Saat itu, Umi Elvy dianggap tipes, namun Umi Elvy langsung dibawa ke rumah sakit Indah Bintaro. Setelah menjalani tes COVID-19, tim dokter pun memvonis bahwa Umi terkena COVID-19 dan harus melakukan isolasi dan perawatan di rumah sakit tersebut. Meskipun demikian, kondisi ibu kandung Dawiyah saat ini sudah kembali membaik dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Berharap kepada seluruh warganet dan para netizen agar terus mendoakan Umi Sukaesih agar terus sehat seperti sedia kala. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.